Guys, kita udah sampai di Suite Paris yang di City Center. Ini di belakang saya tuh. Di City Center ini banyak kayak toko-toko gitu deh, tempat makan. Itu di situ ada escape game. Nih. Ada apartemen juga. Kalau sebelum pandemi di sini rame. Sekarang aja sepi. Nih, kalau dulu rame banget. Ini kalau dari depan. Nah, ini dari depan. Itu asik kan tempatnya, bisa di luar, bisa di dalam. Paris Criteria and Cafe. Ya Bayu. Ini dia. Tuh rame. Ya aku mau ikut aku. Apa? Ini Suite Paris. Kita lihat menunya ya. Ada yang sweet, ada yang savory. Dia ada waffle juga. Pakai sirup ya atau enggak? Pakai sirup? Ya, pakai sirup. Dalamnya sirup. Dalamnya seperti ini. Ya. Ini tempat ya. Tuh kripsnya. Tadi kita udah pesan. Kita pesan Nutella banana crepe, two Philly cheesesteak crepe, Nutella waffle, chicken alfredo, kemudian minumnya Oreo milkshake, two fresh orange and fountain drinks. Totalnya $63 dengan tips 15%, jadi $78. Ini minumnya. Yang lainnya kita masih nunggu. Guys, pesanan kita udah datang. Ini banananya Nutella coklat. Kemudian ini tadi waffle Nutella dengan maple syrup. Ini tadi chicken alfredo, kemudian ini Philly steak, dan ini minumannya ini yang milkshake Oreo. Nah, oke, enjoy nak. Oke, dialasin aja, dialasin. Oke, enjoy. Ini punya Daddy. Ya, itu punya Anbang. Ini punya Bayu. Coba Bayu, dibuka Bayu. Isinya apa? Tarik. Diminum dulu. Minum lagi. Biar dia turun. Gimana? Enak? Iya, enak banget.
coba abang. Itu ada saladnya juga ya. Jadi ada steak, kayak steak gitu yang udah dipotong-potong di dalamnya. Sama cheese juga, cheese mozzarella ya nak. Iya, dan ada chili peppernya. Ada chili peppernya juga. Dikasih bechamel sauce, coba rasain. Enak? Ada tisu kan? Lihat itu, coklat tadi atas. Ayo Ata, dimakan waffle-nya. Jadi lagi potong-potongin. Ata, gimana rasanya? Coba mama videoin makan waffle-nya. Enak ya? So far gimana bang? Enak. Sayurnya juga kan? Saladnya enak juga kan? Daddy, gimana Daddy? Good. Di dalamnya ada apa aja sih? Daging. Oh, ada mushroom. Ada mozzarella steak. Mozzarella cheese. Ini yang pesanan saya. Nah, di dalamnya tuh ada ya mushroom, ada chicken, ada saus Alfredo. Bayu udah mau habis ya? Lapar nak? Ini kesukaan Bayu banget. Saya cobain yang punya saya. Nih. Mushroomnya berlimpah. Jadi ini lengkap guys. Ada sayurnya, protein, karbohidrat, sama sayurannya. Made of milk. Nanti diedit. Enak. It's made from. Enak banget. Makanya Bayu suka kesini. Enak ya Bayu? Bayu masih lapar. Mau lagi? Ya udah mami pesenin lagi. Oke guys, mau pesenin Bayu lagi ya. Kita ketemu lagi. Nih, kalau yang Philly steak di dalamnya kayak gini tuh. Ada ini steaknya dipotong-potong tipis. Ada onion. Kemudian ada bell pepper. Nih, dagingnya banyak. Mau rasa deh. Saya mau rasa. Kayak ada pedes-pedesnya ya, Mas?
Sekarang mau cobain ini ya. Mau cobain waffle-nya Atta. Dikit aja. Waffle-nya crunchy. Enak ya? Enak-enak. Ini orange juice-nya sama dengan kayak di Snus AM Eatery. Jadi bukan sirup. Tapi beneran jus, masih ada bulir-bulir ininya. Bulir-bulir jeruknya. Oke guys, dadinya makan dulu ya. Dadinya udah tadi pegang kamera. 3. Second round. Ini krips keduanya. Bayu. Kenapa sih suka banget? Enak. Iya. Enak. Ini enak. Ya udah. Enjoy ya. Makanannya gue. Belum, Mami belum tanya. Abang Andro, tadi katanya bukan favorit Andro di sini. Sekarang setelah makan gimana? Itunya nak, ininya. Itu ini lebih bagus dari Snus Factor. Itu lebih bagus dari Snus Factor, tapi enggak lebih bagus dari Dennis, tapi lebih bagus dari Snus Factory. Oke, oke. Dedi gimana Dedi? Good. Good. Oke. Kita lagi nungguin Bayu makan pancake dia yang kedua. Bayangin tuh. Pancake sebesar itu dia makan 2. Guys, kita udah makan. Iya. Terus udah kenyang ini nih. Si King of the Sweet. Makan berapa crisps? 2. Oke, don't forget to like, comment and subscribe. See you in another video. Bye bye from Houston. Assalamualaikum.